استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan hadis kita yang bertajuk Kalimah Tayyibah, meyakini kejayaan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tukhidhal fai'u dualan wal amanatu maghnaman." الزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزحرت الأصوات في المساجد وسد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزحرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن الآخر هذه العمى أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابعوا كنظام بال قطع سنكو فتتابع رحمة المزي الله أكبر. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مروي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, apabila harta rampasan dijadikan harta persendirian, amanah dijadikan sebagai harta rampasan, yakni amanah tidak ditunaikan bahkan digunakan untuk keperluan sendiri. Zakat dianggap sebagai denda, yakni zakat tidak dikeluarkan dengan rela hati. Ilmu tidak dipelajari untuk agama, bahkan untuk mendapatkan dunia. Lelaki mentaati isterinya dan menderhaka ibunya. Seseorang itu menghampiri kawannya, sebaliknya menjauhkan bapanya. Menzahirkan suara bising di dalam masjid. Orang fasik mula menjadi pemimpin. Ketua kaum ialah orang yang paling hina dalam kalangan mereka. Seseorang lelaki itu dimuliakan kerana takutkan kejahatannya. Penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat muzik menjadi kebiasaan. Arak diminum secara umum dan golongan terkemudian umat ini mencela golongan yang sebelumnya, maka tumbuhlah pada ketika itu angin yang berwarna merah, gempa bumi, ditelan oleh bumi, manusia ditukar rupa mereka, batu dihujani dari langit dan malapetaka akan datang berturut-turutan seperti butiran permata yang gugur laju dari tali karangnya yang putus. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu akbar. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila harta rampasan dijadikan harta persendirian, amanah dijadikan sebagai harta rampasan, yakni amanah tidak ditunaikan bahkan digunakan untuk keperluan sendiri. Zakat dianggap sebagai denda, yakni zakat tidak dikeluarkan dengan rela hati. Ilmu tidak dipelajari untuk agama bahkan untuk mendapatkan dunia. Lelaki mentaati isterinya dan menderhaka ibunya. Seseorang itu menghampiri kawannya, sebaliknya menjauhkan bapanya. Menzahirkan suara bising di dalam masjid. Orang fasik mula menjadi pemimpin. Ketua kaum ialah orang yang paling hina dalam kalangan mereka. Seseorang lelaki itu dimuliakan kerana takutkan kejahatannya. Penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat muzik menjadi kebiasaan. Arak diminum secara umum dan golongan terkemudian umat ini mencela golongan yang sebelumnya, maka tunggulah pada ketika itu angin yang berwarna merah, gempa bumi, ditelan oleh bumi, manusia ditukar rupa mereka, batu dihujani dari langit,
dan malapetaka akan datang berturut-turutan seperti butiran permata yang gugur laju dari tadi karangnya yang putus. Hadis riwayat Tirmizi. Allah. Di seterusnya, Al-Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mathalal ladzi ya'malu as-sayyi'at thumma ya'malu al-hasanat kamathali rajuli kanat 'alaihi dir'un dayyiqah qad khanaqathu thumma 'amila hasana fanfakkat halaqatun thumma 'amila hasana ukhra fanfakkat halaqatun ukhra hatta yakhruju ila al-ard." Rawahu Ahmad. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan dosa kemudian dia melakukan amal kebaikan seumpama seorang lelaki yang memakai baju besi yang ketat sehingga mencekik lehernya, kemudian dia beramal kebaikan maka terungkai satu gelung rantainya, kemudian dia beramal kebaikan lagi maka terungkai satu lagi gelung rantainya sehinggalah baju besi itu lulut, sehinggalah baju besi itu lolos ke bumi. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan dosa kemudian dia melakukan amal kebaikan seumpama seorang lelaki yang memakai baju besi yang ketat sehingga mencekik lehernya, kemudian dia beramal kebaikan maka terungkai satu gelung rantainya, kemudian dia beramal kebaikan lagi maka terungkai satu gelung rantainya sehinggalah baju besi itu lolos ke bumi. Hadis Musnad Ahmad. Keterangan, maksudnya ialah orang yang melakukan maksiat rasa terbelenggu dan risau, dengan melakukan kebaikan rasa terbelenggu itu akan terungkai dan rasa risau akan hilang. Hadis akhir insyaAllah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, ma zahara al-ghulul fi qaumi qattu illa ulqiya fi qulubihim ar-ru'b ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطي عنهم الرزق ولا حكم قوم غير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. رواه إمام مالك. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila berlaku khianat pada harta rampasan dalam sesuatu kaum secara terang-terangan, maka akan dicampakkan dalam hati mereka kegerunan terhadap musuh. Sekiranya tersebar zina dalam sesuatu kaum, maka akan berlaku banyak kematian. Apabila sukatan dan timbangan dikurangkan dalam sesuatu kaum, maka akan diputuskan rezeki daripada mereka, yakni keberkatan rezeki akan diangkat. Apabila ketidakadilan berlaku dalam kalangan sesuatu kaum, maka akan tersebar pertumpuan darah, dan apabila sesuatu kaum memungkiri janji, maka mereka akan dikuasai musuh. Muwatta Imam Malik. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila berlaku khianat pada harta rampasan dalam sesuatu kaum secara terang-terangan, maka akan dicampakkan dalam hati mereka kegerunan terhadap musuh. Sekiranya tersebar zina dalam sesuatu kaum, maka akan berlaku banyak kematian. Apabila sukatan dan timbangan dikurangkan dalam sesuatu kaum, maka akan diputuskan rezeki daripada mereka, yakni keberkatan rezeki akan diangkat. Apabila ketidakadilan berlaku dalam kalangan sesuatu kaum, maka akan tersebar pertumpuan darah, dan apabila sesuatu kaum memungkiri janji, maka mereka akan dikuasai musuh. Muatak Imam Al-Mahdi. InsyaAllah mengamalkan dan sampaikan insyaAllah. Itu majlis kita yang tersebut. Kita faham dan sebut terang. Subhanallah. Alhamdulillah.